Mas. Mas enggak apa-apa kan? Mas, Mas. Kamu gak apa-apa, sayang? Ini, Mas. Terima kasih, Mas. Kalau gak ada jenengan, kita gak tahu apa jadinya kita berdua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Bima? Bapak sakit, jadi saya di sini menggantikan tugas Bapak. Oh ya Bu, ini dokumen penting rumah sakit. Untung aja nggak dicuri. Oh, dokumen ini seharusnya di rumah batik, tidak boleh dipindah-pindahkan. Oh iya Bim, kamu mau menetap di sini lagi? Ah, iya. Kan saya harus menggantikan Bapak. Bu, gimana kalau mulai sekarang? Biar Bima yang menjaga Dewi. Ya maksud saya, daripada Bima menjaga rumah ini, lebih baik Bima yang mengawal Dewi. Mengawal Dewi bagaimana? Apa maksudnya? Bu, Ibu gak pengen kan kalau terjadi apa-apa sama Dewi? Dari dulu, keluarga kita itu punya jabatan sendiri-sendiri mengabdi pada keturunan Doro Putri. Pesan Bapak nih, kamu harus menghormati ya, dan menjaga perasaan Doro Putri. Iya, Pak. Ya, syukur kalau kamu ngerti. Pagi, Bim. Pagi, Doro Putri Dewi. Kok panggilan Doro Putri? Panggil Dewi aja. Kamu iki sama aku aja kayak sama orang lain. Iya. Yuk, kita jalan sekarang. Ya, silakan. Maaf. Aku maunya duduk di depan. Doro. Doro Putri, maaf. Doro duduk di belakang aja. Enggak, aku mau duduk di depan. Doro, Doro duduk di belakang aja. Ya. Doro Putri duduk di belakang aja ya. Maaf, Doro Putri.
Saya cuma menjalankan tugas. Silakan. Lagi di rumah ya. Bim, kamu itu kenapa toh? Jadi kaku gitu sama aku? Dulu itu kamu bawel loh, galak sama aku. Maaf, Dora Putri. Kita ini kan sudah bukan anak kecil lagi. Ya, banyak yang berubah. Tidak ada yang berubah, Bima. Perasaan kamu aja. Kamu inget gak? Dulu itu kita sering banget main kesini. Oh, iya. Saya ingat dulu kita sering main kesini rame-rame sama teman-teman sekolah ya. Loh, bukan rame-rame, tapi cuma kita berdua aja. Maaf, saya lupa. Kamu ingat gimana kamu dapat luka di pergelangan tangan kamu itu? Ini saya jatuh dari sepeda kan. Hai sayang. Mas Rendo, kok tahu aku ada di sini? Bima yang kasih tahu aku. Oh ya sayang, Mas mau ngajakin kamu makan malam. Bima ikut juga ya sama kita? Maaf, Dora Putri Dewi. Nggak usah, terima kasih. Ya udah yuk. Kita pergi sekarang. Ayo. Dewi cengeng, Dewi cengeng, Dewi cengeng, Dewi cengeng, Dewi cengeng. Mau seganggu Dewi? Apa kamu? Ya apa, woi? Udah, gak usah nangis ya. Udah ya, gak usah nangis. Udah, ayo, yuk. Aku sakit. Udah, ayo. Udah, gak usah, yuk. Udah azan nih. Yuk, yuk. Thank you.
Lagian, ini itu bukan kerjaan kamu. Nggak apa-apa, Dora Putri Dewi. Udah, kamu pulang aja sana. Dewi, kamu jangan pilih kasih. Nanti pegawai yang lain iri. Ya wes, kalau gitu kamu anterin aku aja ke rumah Bati, ya? Ya, siap, Nara. Keluar ya, aku cuma sebentar. Iya, Doro. Kok enggak dikunci? Kita ke rumah sakit ya. Enggak usah, Dora Putri Dewi. Dewi, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok, Mas. Untung ada Bima yang nolongin aku. Bima, makasih ya. Kamu sudah menjaga Dewi. Oh iya, kamu tuh bukannya libur sekarang. Kenapa bisa ada di sini? Dewi mau ambil contoh batik. Apa kamu lihat pelakunya? Apa salah satu dari pegawai kita? Aku nggak pernah lihat orang itu, Mas. Tapi barang-barang nggak ada yang hilang, kan? Nggak ada. Semuanya aman. Dokumen ada di tempatnya. Dewi, kamu pulang. Kamu harus istirahat. Tapi, Bu, Bima kan luka. Jadi aku mau... Sudah. Biar nanti Bima yang Ibu bawa ke rumah sakit. Dewi, baiknya kamu istirahat ya. Ayo, kita pulang dulu. Iya, wes. Dora Putri Niken, maaf, kalau saya boleh kasih saran, kenapa enggak pasang CCTV di rumah batik biar lebih aman?
Maksud kamu? Saya harus mencurigai pegawai-pegawai saya? Maaf, Doro. Bukan begitu maksud saya. Bima, asal kamu tahu, rumah batik ini bukan urusan kamu. Jadi kamu nggak usah ikut urusan rumah batik. Hendro sudah menjadi kepercayaan saya. Itu sudah cukup. Baik, Doro. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Kondoro. Andoro, Andoro tunggu. Biar saya aja. Ya, wes. 10 tahun yang lalu, kita pernah tulis keinginan kita yang akan kita wujudin sama-sama. Dan kita janji enggak boleh saling ngintip. Tapi sekarang, udah pulang, aku penasaran kamu tulis apa. Emangnya kamu gak penasaran sama tulisanku? Di dalam kaleng itu ada dua kertas. Yang satu punya aku, yang satu punyamu. Loh. Ini kan kertasku. Punyamu mana? Saya enggak nulis apa-apa. Percuma. Aku juga enggak mungkin bisa wujudin keinginan aku. Masa lalu kita itu enggak berarti apa-apa ya buat kamu. Padahal aku selalu menganggap semua yang kita laluin itu indah. Kamu sekarang banyak berubah, Bim. Saya enggak pernah berubah. Kan Doro Putri Dewi tahu. Saya akan lakuin apa saja untuk jagain Doro. Kita kecil, kamu selalu jagain aku. Tapi itu bukan karena tugas. Sekarang kamu jagain aku karena kamu kerja untuk keluarga aku. Sebenarnya apa yang bikin kamu berubah, Bim? Waktu kita kecil, saya enggak paham sama perbedaan status sosial kita. Sekarang saya sudah dewasa dan saya paham betul dan saya mengerti betul kalau saya ini cuman anak pembantu dan Doro Putri Dewi tetap anak majikan saya. Tapi aku enggak pernah anggap kamu sebagai anak pembantu. Bim, kita kan bisa balik kayak dulu lagi. Gak perlu ada jarak di antara kita. Maaf, Doro Putri. Begini lebih baik. Aku berubah karena kamu sudah bertunangan. Asal kamu tahu, dulu waktu kamu ke Jakarta, Dewi tidak berhenti menangis selama satu minggu karena kamu.
Maaf, Dora Putri Niken. Kejadian di masa lalu saya jamin nggak akan terulang lagi. Dora nggak perlu cemas. Lagi pula, sekarang ini kan Dora Putri Dewi sudah punya Mas Hendro. Bagus kalau kamu tahu Dewi sudah bertunangan. Kamu itu hanya anak pembantu. Jadi jangan pernah kamu merusak pertunangan Dewi. Maaf, Doro. Sama sekali tidak pernah terlintas hal seperti itu di pikiran saya. Saya percaya karena bapak kamu. Tapi kalau sekali lagi kamu berani mendekati Dewi, saya tidak segan-segan untuk memisahkan kalian berdua. Iya, Doro. Dulu kamu pergi diam-diam. Selama kamu di Jakarta, kamu pernah enggak mikirin aku? Wi, aku tuh tinggal di Jakarta sendirian. Kalau aku terus inget-inget sama apa yang kutinggalkan di Jogja, aku nggak mungkin bisa bertahan. Jadi kamu harus lupain aku, Bim. Seneng banget Bim bisa ketemu lagi sama kamu. Setiap aku melihat kamu, aku ingat sama semua masa lalu kita. Tapi aku sadar Bim, semua itu cuma masa lalu. Dan aku gak bisa kembali ke sana. Seharusnya 10 tahun yang lalu itu kamu jangan pergi, Bim. Kalau kamu gak pergi, jalan hidupku gak harus seperti ini. Apa mas nggak salah dengar? Dewi memutuskan pertunangan kita. Alasannya apa, Wi? Mas Hendro kan tahu kita itu bertunangan karena dijodohkan, Mas. Tahu. Tapi pada saat itu saya berpikir, pada saat kamu menerima pertunangan kita, kamu mau mencoba untuk belajar mencintai saya, Wi. Tapi pada kenyataannya kamu gak pernah bisa, kan? Maafin aku, Mas. Tapi
tapi aku benar-benar tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku akan minta maaf ke ibu. Dan aku akan menjelaskan semuanya ke keluarga Mas Hendro. Sekali lagi, aku minta maaf ya, Mas. Dewi, kamu sudah tidak boleh dekat dengan laki-laki manapun. Karena minggu depan, kamu sudah menikah dengan Hendro. Dewi, minggu depan kita akan menikah. Aku dan ibu sedang membicarakan rencana pernikahan kita. Mas, Mas lupa sama pembicaraan kita tadi malam. Aku tidak mau nikah sama Mas Hendro. Dewi, minggu depan kamu menikah dengan Hendro. Maka mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar dari rumah. Bima! Saya mau wonten menopo Ndoro Putri. Bima. Ndoro Putri. Ndoro Putri jangan. Bima tidak mungkin pergi tanpa pamit ke saya. Kejadian ini tidak mungkin keulang lagi. Nyuwun sewu Ndoro Putri. Ndoro Putri salah mengartikan sikap Bima. Bima itu enggak punya perasaan apa-apa selain teman sewaktu masa kecil. Perasaan kalian itu dibangun berdasarkan persahabatan. Enggak mungkin jadi cinta, Ndoro Putri. Kotak apa, Pak Hadi? Bapak juga kurang tahu, Nur. Cuma Bapak lihat selama ini Bima sering banget mandangin kotak itu. Kalau Bapak enggak keberatan, boleh saya pinjam? Agustus 2008. Selamat ulang tahun Dewi. Hari ini umur kamu genap 17 tahun. Kamu tahu nggak aku lagi di mana? Aku lagi di atas gunung. Di depan aku ada matahari terbenam. Kamu pasti kaget kan kenapa aku bisa tahu keinginan kamu? Sebenarnya sebelum kita mengubur kalian itu, aku ngintip kertas kamu. 22 Agustus 2009. Hari ini umur kamu 18 tahun. Aku ndak di gunung lagi nih buat kamu. Oh iya, aku dengar kamu sekarang masuk kuliah ya. Aku juga nulis keinginan aku di kalung itu. Kamu juga pasti penasaran kan apa isinya?
22 Agustus 2013. Hari ini umur kamu 22 tahun. Aku dengar kamu udah lulus kuliah dengan nilai terbaik. Selamat ya, Dewi. Aku bangga banget sama kamu. Aku dengar kamu sudah bertunangan. Aku berdoa buat kebahagiaan kamu. Aku tahu aku cuma seorang anak pembantu dan kamu anak majikan. Kamu juga putri ningrat. Apa memang kita ini tidak punya kesempatan buat bersama? Bima, ternyata kamu punya perasaan yang sama seperti aku. Bentar lagi kan kalian akan menikah. Itu tandanya ibu tidak ada waktu lagi buat urus rumah batik. Aku gak yakin Dewi mau menikahi aku. Ibu lihat sendiri kan kata-kata dia kemarin. Kamu pasti akan menikah dengan Dewi. Cuma kamu yang akan jadi menantu ibu. Kamu harus yakin kalau Dewi itu akan menjadi istri kamu. Begitu, Bu. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Masih banyak kerjaan yang belum saya bereskan. Batik sekarang menjadi milik kamu? Ibu, ini tanda tangan ibu kan? Jadi mulai sekarang rumah batik itu milik saya. Hendro! Hendro, kenapa kamu tega melakukan ini sama ibu? Mestinya ibu tanya anak ibu dong. Kenapa dia lebih memilih anak seorang pembantu daripada saya, Hendro? Mas, apa-apaan ini? Kamu udah gila ya? Hendro, sebentar lagi kamu menikah dengan Dewi. Itu tandanya sebentar lagi kamu memiliki rumah batik itu, Hendro. Bu, saya cuma menantu, Bu. Kalau saya jadi menantu, sampai kapan saya bisa mendapatkan rumah batik itu? Mas, apa
Mas kayak gini karena Mas mau balas dendam sama aku. Karena aku ngebatalin pernikahan kita. Enggak. Mestinya kalian sadar dari awal dong. Kalau semua ini cuma sandiwara. Dan kamu Nona, kamu dengar ya? Saya nggak pernah mencintai seperti kamu. Dan saya ngelakuin ini semua untuk ngedapetin harta. Untuk rumah batin ini! Paham kalian? Bu, ya anggap aja tamparan ibu barusan sebagai salam perpisahan dari rumah batik. Oh ya, kalau begitu urusan saya sudah beres. Oke Nona, saya permisi dulu. Kalian gak boleh sini. Berani-beraninya kalian melarang saya. Saya pemilik rumah batik ini. Tidak, rumah batik ini bukan milik Anda, tapi milik saya, Hendro Subandono. Mas, apa perlu Mas memecat mereka? Mereka itu udah puluhan tahun Mas mengabdi sama rumah batik. Dengar ya, saya tidak akan menggunakan pegawai yang loyal sama ibu kamu. Jadi mulai sekarang, pergi dari sini! Usir mereka! Pergi! Pergi! Selamat siang. Saya mencari yang namanya Hendro Subandono. Saya Pak, ada apa ya? Anda kenal dengan orang ini? Saya tidak kenal Pak. Bu, ini orang yang waktu itu mau mencuri berkas di rumah batik. Dia mengaku sudah dibayar untuk merampok Mbak Dewi di tengah jalan dan mencuri dokumen penting di rumah batik. Kami punya rekaman CCTV Anda dengan orang ini. Bohong, Pak! Bapak jangan ngada-ngada ya. Tolong buktikan dulu. Pak, dia bilang ke saya bahwasannya dia sengaja menyuruh Bima untuk menjadi sopirnya Dewi, Pak. Biar dia bisa dipercaya sama ibu. Tidak mungkin, Pak! Ini bohong! Saya tidak mungkin lakuin ini dan saya nggak kenal orang ini, Pak. Pak, ini semua pasti fitnah, Pak. Silakan, Anda ikut kami kantor polisi. Pak, lepasin saya, Pak. Lepasin, Pak. Lepasin, Pak. Lepasin saya, Pak. Lepasin. Kalian dengar ya? Saya akan balas dendam. Dan kamu, Dewi, kamu akan menyesal. Karena kamu udah ninggalin saya. Dewi, sebenarnya siapa yang pasang CCTV di rumah batik? Bima, Bu. Karena saya sudah keliru menilai orang.
terima kasih. Kamu sudah menjaga anak saya. Saya hanya menjalankan tugas saja, Doro Putri Niken. Kamu memang anak yang baik. Terima kasih, Doro. Sekarang semuanya sudah selesai, tuh. Kenapa kamu nggak bilang kalau Mas Hendro itu sebenarnya jahat? Doro Putri Dewi, nggak akan ada yang percaya sama saya kalau saya nggak punya bukti. Aku selalu percaya sama kamu, Bim. Berhenti panggil aku Doro Putri. Aku udah tahu perasaan kamu yang sebenarnya. Kamu jangan bohongin perasaan kamu lagi. Sekarang aku tanya sama kamu, ngelakuin ini karena kerjaan atau karena hal lain? Apa hal itu masih harus kamu pertanyakan lagi? Perasaanku ke kamu dari itu gak pernah berubah. Ya, awalnya kita memang sahabatan. Usia aku bertambah, perasaanku ke kamu juga bertambah dalam. Kamu mau bilang kalau kamu cinta sama aku? Iya, Dewi. Aku cinta sama kamu. Dan kamu gak perlu ragu. Dewi, aku mau di ulang tahunku tahun depan kita bisa lihat matahari terbenam sama-sama dari atas gunung. Dan kalau kamu mau jagain aku terus sampai kita tua, berarti kamu harus terus ada di samping aku, Bim. Kita jangan berpisah lagi. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Selamanya. Thank you.
Mas. Jalan sekarang? Ya, silakan. Maaf. Aku maunya duduk di depan. Doro. Doro Putri, maaf. Doro duduk di belakang aja. Enggak, aku mau duduk di depan. Doro, Doro duduk di belakang aja. Ya. Doro Putri duduk di belakang aja ya. Maaf, Doro Putri. Saya cuma menjalankan tugas. Silakan. Bu, Ibu nggak pengen kan? Kalau terjadi apa-apa sama Dewi? Dari dulu keluarga kita itu punya jabatan sendiri-sendiri mengabdi pada keturunan Doro Putri. Pesan Bapak nih, kamu harus menghormati ya, dan menjaga perasaan Doro Putri. Iya, Pak. Ya, syukur kalau kamu ngerti. Pagi, Bim. Pagi, Doro Putri Dewi. Kok panggilan Doro Putri? Panggil Dewi aja. Kamu iki sama aku aja kayak sama. Pergi kamu. Kamu apa-apa sayang? Ini Mas. Terima kasih Mas. Kalau nggak ada jenengan, kita nggak tahu apa jadinya kita berdua. Sekali lagi saya ucapin terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Bima. Bikin Ibu cemas. Kita juga gak apa-apa kok, Bu. Untung aja ditolong sama pemuda ini. Bu, ini itu Bima, anaknya Pak Hadi, pengurus rumah kita, Bu. Doro. Bukannya kamu di Jakarta, kenapa kamu kembali lagi kemari? Begini, Doro Putri Niken. Bapak sakit, jadi saya di sini menggantikan tugas Bapak. Oh ya Bu, ini dokumen penting rumah batik. Untung aja gak dicuri. Wah, dokumen ini seharusnya di rumah batik. Tidak boleh dipindah-pindahkan. Oh iya Bim, kamu mau menetap di sini lagi? Iya, kan saya harus menggantikan Bapak.
Bu, gimana kalau mulai sekarang? Biar Bima yang menjaga Dewi. Ya maksud saya, daripada Bima menjaga rumah ini, lebih baik Bima yang mengawal Dewi. Mengawal Dewi bagaimana? Apa maksudnya?